Oke, kembali lagi di channel Desi Klima Garage. Video kita hari ini kita mau test drive ini mobil yang barusan kita dapat. Nih, kali ini kita akan test drive Suzuki Baleno tahun 97 yang masih alami. Nah, ini bagaimana kondisi detailnya? Ikuti yuk perjalanan kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Deddy Klima Garage. Oke, kita berangkat. Sebelum kita berangkat, monggo bagi pecinta mobil-mobil tua yang pengen koleksi mobil tua nih, di Klima Garage banyak pilihan ini. Ada Astina, DX, yang itu Honda Civic SP3. Nah, yang ini sudah ter-DP nih, yang Astina item. Ini ada Twin Cam SE Limited tahun 90, warna favorit, warna putih. Ini ada Toyota i92 liftback tahun 88, masih alami juga. Ada Peugeot klasik tahun 75. Nah, ini mantap juga. Ini barusan masuk juga. Ini ada Honda Civic Genio. Nah, kita Genio ada dua juga, tahun 92 sama 94. Ini kondisinya mulus banget. Nah, ini yang mau kita test drive ini, Baleno 97 nih, kita dapat kondisi yang mulus banget ini. Nah, ini mulus banget. Nah, di sini kita tes nih mobil Suzuki Baleno 97. Ini ada Timor tahun 2000. Nah, yang Vario ini belum dijual dulu, untuk Vario-nya belum dijual dulu. Nah, sekarang kita akan tes dulu Suzuki Baleno 97. Kita berangkat ini sama Sandi, kita test drive-nya. Nah, panasin dulu nih. AC-nya dingin ces. Oke. Kali ini test drive-nya sama Sandi. Nah, ini enak banget ini Sandi kayaknya naiknya. Nyaman dia, oke deh. Nyaman banget. Nyaman banget ini. Kita masuk pertama di dalam. Ini joknya juga empuk banget karena masih orisinilnya. Enak banget mobilnya. Oke, bagaimana kondisi mobilnya? Kita ikuti perjalanan kita hari ini. Kita jalan-jalan sore sambil menikmati mobil era 90-an Suzuki Baleno. Nah, ini mobil tua yang masih enak banget.
mobil ini mesinnya bandel banget kalau untuk Balino ini, dan irit nih. Irit banget untuk BBM-nya, jadi mobilnya cocok banget buat mobil harian. Mobilnya mobil irit, bandel. Tes di jalan cor nih, nah ini senyap banget, dan kaki-kakinya masih empuk banget, ini masih standarnya Balino era tahun 97, jadi masih terasa di eranya mobilnya ini. Review mobil ini, kita review singkat aja bagaimana detail-detail mobilnya. Yuk kita review dulu mobil ini. Oke, sekarang kita akan review nih Suzuki Baleno tahun 97 yang barusan kita dapat ini. Nah, ini kondisinya sangat terawat banget nih mobilnya. Ini kita lihat muter. Kondisi masih alami semuanya. Masih standar. Nah, ini mantap banget ini. Mobil era 90-an yang bandel ini mobilnya, yang bandel banget. Bagaimana kondisi detailnya? Yuk kita lihat lebih dekat untuk mobil ini. Nah, ini sekarang kita mulai dari headlamp dulu. Headlampnya masih standarnya, originalnya. Grill-grill juga masih bawaannya, ini logonya masih ada. Nah, ini kita lihat dari depan. Masih presisi semua mobilnya. Presisi banget, mobil tua, taat pajak juga. Nah, ini kita lihat antara cup sama fender, presisi semuanya ini. Nah, ini sama bumpernya juga presisi banget. Nah, mantep, ini masih rapet semua untuk kondisi mobil ini. Untuk catnya masih kinclong banget mobilnya. Ini kita dapat dalam kondisi yang masih kinclong semua. Nah, ini kita coba lihat lebih dekat, kinclong banget. Nah, ini masih kaleng brand, cuma ini agak gerimis, jadi ada airnya ini. Nah, ini belum ada sealer juga. Nah, ini mulus semuanya. Nah, ini belum ada sealer semua.
list masih kromnya masih utuh semua. Ini mulus semuanya untuk catnya. Kalau untuk velg, velgnya ini sudah diganti velgnya. Ini ganti velg racing, tapi ya cocok banget. Elegan banget pakai velg ini. Nah, body mall masih lengkap. Body mall masih lengkap semua. Ini bodinya masih kaleng total. Kaleng semuanya. Oke. Ini setapan belakang juga masih bawaannya, masih kinclong, logo-logonya Suzuki masih ada. Nah ini Baleno logonya masih ada. Dari belakang juga presisi semua untuk mobil ini, presisi banget. Nah ini kita lihat, presisi semua, kanan kiri presisi semua. Dan bodinya ini bisa kita lihat masih kinclong dan masih kaleng. Nah, ini kita lihat juga untuk sealnya. Ini list-listnya masih krom utuh. Nah, belum ada sealernya. Nah, ini cuma gerimis ini. Ini air hujan. Kita review pas hujan hari ini. Sudah gerimis. Nah, oke, mantep. Kita lihat dari samping, cakep banget mobilnya dan sangat mulus, mulus semuanya untuk mobilnya ini. Untuk bodi keseluruhan masih terawat semua, masih kinclong semua. Sekarang kita lihat untuk interiornya. Nah, kalau untuk body sudah kita lihat mantep semuanya, sudah bagus semuanya. Untuk interior masih original interiornya. Nah ini kita mulai dari door trim dulu aja. Door trimnya juga masih bawaannya. Ini door trimnya, blue drill-nya masih originalnya juga. Panel-panel power window masih bagus, rapi. Nat-nat pintu masih bagus. Nah, stikernya masih bawaan ada. Lanjut di setir masih bawaannya dari Suzuki. Nah ini dashboardnya masih utuh dan seger. Nah ini joknya. Nah joknya seperti baru. Mobil ini terawat banget ini. Dilihat dari interiornya ini menyenangkan sekali, karena kondisinya masih utuh semua. Nah, kita lihat bagian dalam juga, bagian belakang. Nah, sama bagian belakang, utuh semuanya, masih originalnya. Nah, original semuanya. Sekarang coba kita nyalakan mesinnya ini. Nah, kita nyalakan mesinnya. Nih, kita kunci. Nih, kita kontak. Indikatornya masih nyala semua. Indikator menyala semua. Nah, ini coba kita start. Nah, ini sekali start RPM-nya di angka 900-an. Berarti normal banget. Stasionernya normal banget. Dan ini stabil untuk stasionernya. Nah, ini ada stiker. Stiker ini nggak tahu ini bawaan dari pabriknya apa bukan, ini kurang tahu. Kayaknya bawaan dari stikernya ini. Nah, ini mesinnya enak banget, halus, halus dan normal. Coba kita gas. Apa itu RPM-nya? Ini gas kita injek sesuai RPM sama gasnya ini. Nah, ini enak banget untuk knalpotnya. Nah, coba kita nyalakan AC. Nah, ini AC nyala, terus ini untuk AC, tombol AC-nya ini sudah nyala kuning.
nih AC-nya dingin banget. Tes mobil ini. Ini di AC pun stasionarnya di angka 1000, berarti pas ini. Kalau di AC angka 1000, kalau AC-nya dimatikan 900. Pas banget, enak banget. Nah, ini pakai AC, stasionernya enak ini. Dan kita gas sama, kita gas juga langsung responsif. Kita gas. Oke. Untuk head unitnya sudah diganti double din ini. Ini sudah diganti untuk head unitnya, sudah cakep head unit. Nah, dalam-dalam bagian plafon masih orisinal semua. Nah, ini mirror, tombol mirrornya ada di sini. Power window juga normal semua. Coba kita matikan. Nah, ini. Nah, ini power window-nya. Oke, masih normal semuanya. Ini pas hujan kita reviewnya. Ini coba kita kipasnya. Nah, oke, normal semuanya. Oke, untuk mesin enak banget dan mobil ini irit banget nih mobil ini. Mobilnya irit, mesinnya bandel dan top. Cocok buat harian mobilnya. Sekarang kita matikan ini untuk AC-nya. Ini AC dingin banget AC-nya. Cus. Untuk mesinnya juga kita matikan. Sekarang kita lihat untuk ruang mesin. Nah, ini kita lihat ruang mesinnya bagian mana ini. Untuk ruang mesin kita lihat mesinnya masih kering ini. Ini belum kita salon, tapi ini kering banget untuk mesinnya. Cuma ini masih kotor-kotor aja. Ini kotor aja ini. Enggak ada rembesan. Nah, ini kering, kering banget. Untuk mesinnya kering banget. Nah, mungkin nanti akan kita salon dulu ini. Nah, ini banyak debu-debu. Nah, ini nanti kita salon dulu untuk ruangannya, ruang mesin. Tapi secara keseluruhan mesinnya kering, power steering juga aman semua. Nah, oke. Nah, ini PR-nya hanya untuk bersih-bersih aja salon mobil ini. Oke, mantap mesinnya. Oke, sudah kita lihat semuanya dari interior, eksterior, ruang mesin. Nah, monggo bagi yang berminat mobil ini langsung aja ke Klima Garage. Nah, bisa telepon atau WA nomor yang ada di deskripsi. Ini mumpung ada mobil tua yang terawat. Nah, ini cocok buat bernostalgia mobilnya ini. Monggo langsung aja ke Klima Garage. Ini. Mantap banget kondisinya. Ini kondisi mobilnya sudah pilihan. Kita sudah milih untuk kondisinya. Kondisinya yang pasti di atas rata-rata dan masih alami. Oke. Ini sekian dulu untuk review ini. Kita lanjut lagi test drive-nya. Kita lanjut tes lagi. Tadi sudah kita review singkat. Kondisi mobilnya memang benar-benar mantap ini. Mobilnya masih terawat banget. Itu kita lihat tadi untuk bodinya mulus banget dan interiornya juga seger banget. Nah, semuanya
tergolong mobilnya sangat terawat dan masih seperti di eranya mobilnya. Oke. Mantep berarti mobilnya ini ya. Ini mobilnya kita dapat memang pilihan mobilnya. Monggo bagi yang berminat langsung aja ke Klima Garage. Nah. Nah, ini sudah agak sore, ini perjalanan semuanya normal, sinyalnya normal semua, temperatur juga dingin, dingin banget. Oke, mantap mobilnya. Sudah kita test drive nih mobil Baleno tahun 97. Nah ini kondisinya memang benar-benar masih terawat ini. Nah, tadi sudah kita tes semuanya, masih normal, kaki-kaki senyap. Nah, bodinya pun masih mulus banget. Nah, mobil ini masih terasa seperti di eranya. Nah, monggo bagi yang berminat langsung aja ke Klima Garage atau bisa telepon nomor yang ada di deskripsi. Mobil ini kita buka harga di 42 juta aja. Monggo bagi yang berminat. Oke, sekian dulu untuk video kita hari ini. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel dari Klima Garage. Sekian dulu dan salam Klima Garage.